warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli 'ala an-nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa 'ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Adada ya'billahi wa ifdalih. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala ta'ala fi kitabihil karim, wa man yuti'illaha wa rasulah fa'ulaika ma'alladina anallahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي وتكفى الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز إلى الصراط إلى رضوان الله وإلى الجنة. صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat isya tarawih yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya ini bukan ustaz, lebih banyak ustaz. Jadi tidak ustaz, gara-gara berteman dengan ustaz dari suatu barokah berteman dengan ustaz, jadi ustaz. Puji dan syukur, marilah kita senantiasa munajatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini, tepatnya pada malam yang ke-21 bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih istiqomahkan kita, beri taufik hidayah kepada kita, masih senang kepada kita, masih sayang kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa di siang hari, beribadah qiyamul lail, salat tarawih di malam hari. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau senang kepada hambanya, maka hambanya itu dilapangkan dadanya untuk menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Maka yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah, petunjuk, pituduh, dituduhi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dadanya ini Allah buka lapang-lapang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pengennya ke masjid. Waktunya puasa, pengennya puasa. Waktunya sedekah, pengennya sedekah. Pengennya baca Quran, pengennya berbuat baik, pengennya silaturahmi. Ini tanda-tanda dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, fama yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja kan nama yas'adu fis sama. Tetapi ketika Allah Ta'ala ini enggak senang, enggak nganggap orang ini, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut ini yaj'al sadrahu dayyikan, menerima agama ini dibuat oleh Allah dadanya sesak. Alah poso meneh, halah traweh meneh, halah sodakoh meneh, wajakat meneh, itu ada aja kendala-kendala. Mau ke masjid itu bapak-bapak, enek tamu datang. Mau sodakoh, keperluannya ada aja, jadi gak jadi sodakoh. Ini ada aja kendala-kendala untuk berbuat kebaikan. Tetapi atas rahimnya Allah, sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, buktinya Allah senang sama kita, kita ini diberikan hidayah, dimudahkan, diberi kesehatan di bulan Ramadan.
man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yawmihi laqad haizat lahu dunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di pagi hari maupun di sore hari aminan, dalam keadaan aman, fi sirbihi, di dalam rumahnya dia dalam keadaan aman, wa mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat, enak diajak ibadah, enak makan, enak tidur, enak campur anak, enak campur istri. Wa indahu qutu yaumihi, dia punya bekal makanan di hari itu. Kata Nabi, apa orang seperti itu? Laqad hizat mautunya, seolah-olah orang ini telah memiliki dunia beserta isinya. Dan kita aman ya. Coba kita tinggal di Palestina sama. Dur! Jebluk sana, jebluk sini. Walah, mau ke pasar bingung, mau ke masjid takut, mau jumatan enggak jadi. Mau puasa enggak ada makan sahur, enggak ada untuk buka. Lah kita ini anak, berangkat aja ke masjid, buka puasa bersama, apa-apa ada. Cendol, pisang goreng, bakwan ada semua. Bingung perutnya mau makan apa-apa. Nah, ini adalah karunia, rizki, fadl, keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita bersyukur kehadirat Allah taala, kita diberikan taufik hidayah oleh Allah taala. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tercurah limpah, mengalir deras kepada junjungan kita yang mulia, baginda Nabi Agung, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, mencintai beliau lahir dan batin, mengirimkan salawat kepada beliau, sehingga kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Loh, apa ada syafaat di dunia? Ada syafaat Nabi Yudha itu betulnya apa? Kata kiai itu, saya ketemu kiai di Jogja itu, syafaat Nabi Muhammad ketika di dunia yaitu kita diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya ketika hidup di dunia. Hidup di dunia. Nah, ini syafaat Nabi Muhammad ketika di dunia. Ketika di dunia. Belum lagi nanti syafaat yang ada di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini adalah semestinya mengirimkan selawat, mencintai beliau lahir dan batin. Kata alim ulama, dalam makalahnya itu, innal amala bina adama bainar raddi wal qabuli illa salati ala nabi. Sesungguhnya amalannya anak Adam, amalannya orang beriman, amalannya orang Islam itu antara dua, antara diterima dan tidak diterima. Betul qabuli wa raddi, antara diterima dan ditolak. Enggak tahu, siapa yang tahu? Kita dari khalaq Islam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diberikan hati itu supaya rojak wal khauf, berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut kalau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara dua ini, bainar raddi wal qabuli illa shalah an-nabi, kecuali selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat kepada Nabi ini mau riya, mau ikhlas, mau pamer, mau terpaksa, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah mestinya kita baca selawat. Ini bukan cuma sudah habis. Ini dikasih tema lagi tadi. Puasa ulat katanya gitu. Nah, ulat nih Pak ya. Ringkas saja ya. Ulat ini jadi beberapa hewan yang puasa itu ada di antaranya ayam. Ayam itu kalau angkrep Bapak itu poso, orang mangan, orang dikai pangan. Maka gara-gara induknya ayam ini ngangkrem, maka anaknya dadi. Coba kalau ayam itu gak mau puasa, mah aku tak mangan weh, mau ngangkremnya anak-anaknya, ya dadi. Anak ayamnya gak berkembang biak nanti. Begitu. Jadi gara-gara ayam ini mau ngangkrem, mau puasa, maka dadi. Apa puasa itu artinya ngemimsak, ngempet nahan. Nahan apa nahan? Nah, maksud yang diantaranya kedua ular. Ular. Ular ini tiap bulan ini, jadi kan kalau ke ladang itu ada upas ular. Upas pulau kata orang Jawa. Tau upas pulau.
Bangkrut itu berarti utas. Jadi ular itu setiap bulan atau setiap beberapa masa itu ganti kulit. Nah kata dokter itu, Pak dokter itu bilang kalau ular itu ganti upas, kulitnya itu ganti, maka puasa. Maka gara-gara nahan dia puasa tadi, kulitnya baru terus indah lagi. Di antara yang ketiga itu puasa ular. Ular rib, jorok, ada ular belatung, ada ular bulu, ada ular macam-macam. Tempatnya jorok-jorok. Kalau di kembang yang rusak, kembang-kembang, ibu-ibu yang punya kembang, ularnya disemprot, ya. Ini kembang mahal-mahal, janda bolong, tukernya rong apa saya bu, di tangan ular, aduh, kesel sama ular. Tapi gara-gara ular ini mau puasa, mau tirakat, maka jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Yang tadinya makan di jorok-jorok berubah, makanya makan madu. Manis-manis, hidup jadi kembang-kembang, indah dilihat, begitu Pak. Hikmahnya apa? Nanti puasa ini mendidik kita untuk jadi orang yang takwa. Begitu pun puasa. Puasa la'allakum tattaqun. Orang takwa ini Pak, banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah Ta'ala jadikan orang yang takwa segala urusnya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Quran ini. Ada lagi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Segala macam segala macam kesempitannya diberi jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tidak bisa prasangka. Kerjaannya polisi, tahu-tahu dapat warisan. Enggak ada hubungannya, ya kan? Tahu-tahu dapat apa namanya sumbangan dari mana? Kerjaannya polisi sudah. Ini gajinya sebulan ini berapa polisi? 5 juta apa Pak? Sudah 5 juta tahu dapat 60 juta dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang takwa ini. Makanya poso supaya jadi orang takwa. Kemudian yang terakhir, lisaimi farhatani. Orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, kemudian kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan yang buka bersama itu seneng gak? Walah cendol, es degan, empek-empek, hal ada semua, semuanya garu-garuan. Senangnya wah, seharian nahan wah, mapalih, ini anak-anak dipanggil. Saking senangnya buka puasa bersama apa-apa aja, senang. Kedua, farhatun kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alim ulama beri nasihat, man ja'ala hayatuhu kasiyami ja'ala mamatuhu kaliftari. Siapa-siapa yang menjadikan kehidupannya seperti orang yang puasa, nanti ketika matinya seperti orang yang berbuka. Walah, karu-karuan. Nafsu nedi, walah, ditok nih ngapain. Begitu. Saya pengen muka seperti Tamara. Saya pengen muka seperti macam-macam bu. Jadi puasa ini agama ini menyenangkan, pahalanya banyak, banyak kawan ya. Menyenangkan, banyak pahala dan menguntungkan. Ini agama. Makanya jangan sampai jauh-jauh dari agama. Jangan jauh-jauh dari alim ulama, jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh dari sholat berjamaah. Mungkin saja ya Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, kurang lebihnya mohon diikhlaskan. Ini bukan ustaz, ini temannya ustaz, makanya jadi ustaz. Mohon maaf yang segala macam keliru. Walau minggu pertemuan kita, pertemuan kita yang sebentar ini pertemuan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Huqqat mahabbati 'alal mutahabbina fiyya." Allah Ta'ala berfirman, "Huqqat wajib pasti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lil mutahabbina fiyya." Bagi orang-orang yang berkasih saya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kesini gara-gara mau ketemu orang Islam, mau beribadah gara-gara agama, gara-gara Allah, gara-gara untuk amal agama mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab kecinta Allah kepada kita. Wabillahi taufiq hidayah, subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.